Merchandise Me. Kembali lagi bersama aku, Niki. Sekarang aku sedang berada di Dreams Cafe Senayan Park. Dan di belakang sini sudah ada satu unit all new Honda HR-V yang sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Nah, penasaran kan apa aja sih yang menjadi kebaruan dan fitur-fitur keunggulannya? Yuk, tonton terus video ini sampai habis. Nah, di samping aku sudah ada salah satu dari 4 tipe yang ada di all new Honda HR-V. Khusus untuk tipe ini adalah tipe SE, kedua tertinggi dari atas. Nah, kalau saya lihat sekilas ini terlihat sangat berbeda ya dengan generasi pertama HR-V. Di mana di sini tampilannya semakin terlihat gagah, ya pada front grillnya sudah semakin besar, dan pada lampunya juga desainnya sudah menyipit ya, sehingga tampak lebih modern. Kemudian yang menjadi keunikan dari mobil ini adalah pada bagian front grillnya, di mana kalau biasanya front grill itu warnanya hitam atau chrome, di sini front grill itu mengikuti warna body. Jadi misalnya Anda punya HR-V dengan warna putih, maka pada bagian front grillnya juga akan berwarna putih. Dan satu lagi keunggulan dari HR-V ini adalah pada bagian lampu sennya ya, di mana lampu sennya ini sudah menggunakan LED turning signal with sequential motion ya. Jadi dia tidak hanya berkedip-kedip biasa, tapi akan ada gerakan dari bagian tengah ke bagian luar ya, sehingga tampak futuristik. Nah, setelah tadi kita membahas bagian depan dari all new Honda HR-V, sekarang kita pindah ke bagian sampingnya. Di sini untuk tipe SE, pada bagian velgnya sudah menggunakan velg berdiameter 18 inci dengan warna abu glossy ya. Dan sekarang untuk bagian belakangnya, nah, untuk bagian belakangnya di sini sudah ada lampu dengan desain yang menyambung sampai ke tengah ya, dan dia juga nyalanya sampai ke tengah, jadi terlihat sangat futuristik dan ada efek 3D-nya di sebelah sini. Jadi kelihatan unik dan berbeda dari mobil yang lain. Berada di dalam kabin all new Honda HR-V tipe SE, dan pesan pertama aku di dalam kabin ini terlihat sangat matang ya, terutama di atas ini sudah ada glass roof-nya dan juga terlihat begitu mewah. Kemudian untuk layarnya sendiri sudah menggunakan interaktif CFT meter selebar 4,2 inci, jadi kamu bisa cek mulai dari kontak sensing, konsumsi bahan bakar, dan juga ada rear seat reminder yang dapat mengingatkan apabila ada yang ketinggalan di baris kedua. Kemudian tipe SE ini untuk materialnya sudah memadukan bahan kain dengan bahan kulit ya, untuk bagian joknya, juga bagian setirnya, dan juga untuk post paneling itu sudah full berbahan kulit. Kemudian untuk kemudahan berkendara sendiri, di sini sudah ada tombol engine start stop, kemudian ada juga pedal shift untuk pergantian gigi dan memberikan sensasi berkendara yang lebih sporty, dan juga untuk AC-nya sudah auto AC. Dan tentunya di baris kedua juga sudah dilengkapi dengan AC. Dan satu lagi nih yang menjadi keunikan dari HR-V ini adalah fitur LED electrostatic map light. Jadi ini ada di bagian tengah baris kedua yang tinggal dengan sebuah gerakan atau dengan sentuhan, lampu itu dapat langsung menyala. Nah, satu lagi yang gak kalah keren dari all new Honda HR-V ini adalah fitur keselamatan Honda Sensing yang kini sudah hadir di semua tipe dari HR-V ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai Honda Sensing, kamu bisa langsung kunjungi website hondaindonesia.com. Sekarang, yuk kita cek ke kap mesinnya. Nah, pada bagian mesin dari all new Honda HR-V tipe SE ini telah dilengkapi dengan mesin 1,5 liter DOHC iVTEC dengan tenaga 121 PS. Selain itu, ada juga keunggulan lainnya seperti fitur-fitur walkaway auto lock, remote engine start, dan smart entry system. Nah, sekarang kita akan cek ke tipe tertingginya, yaitu all new Honda HR-V RS Turbo. Yuk, ikuti saya. Nah, sekarang di samping saya sudah ada all new Honda HR-V tipe RS Turbo, dan yang paling membedakan dari tampilan depannya adalah pada front grill-nya. Kalau tadi tipe SE itu bentuknya garis-garis dengan warna yang sama dengan warna body, khusus untuk tipe tertinggi ini bentuknya itu seperti checkered flag dengan warna chrome yang terlihat mewah sekaligus sporty. Dan satu lagi yang keunikan dari all new Honda HR-V tipe RS ini adalah pada bagian bawah di sini ada aksen berwarna merah dengan bentuk heartbeat ya, sehingga tampak unik dan semakin sporty lagi. Kita pindah ke sisi belakang, di mana untuk tipe tertinggi ini sudah dilengkapi dengan hands-free power tailgate with walkaway close. Jadi fungsinya
Cukup dengan memberikan gerakan di bagian bawah bumper, maka pintu bagasi akan membuka secara otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin mengaktifkan fitur Walk Away Close, cukup dengan menekan tombol ini, atau bisa juga dengan menekan tombol ini apabila memang mau langsung ditutup pintu bagasinya. Nah, khusus untuk varian tertinggi ini sudah menggunakan mesin 1,5 liter VTEC turbo yang menghasilkan tenaga 177 PS, jadi memang lebih tinggi ya dari tipe-tipe lainnya. Dan satu lagi yang membedakan tipe tertinggi ini dengan tipe lainnya adalah bahannya sudah full kulit untuk bagian jok, persneling, dan juga setir. Dan juga ada tambahan 2 tweeter speaker di bagian depan pada sisi kanan dan juga kiri. Juga ada tambahan 3 mode berkendara yang dapat kamu pilih. Mulai dari mode sport, econ, dan juga mode normal. Nah, itu tadi pembahasan singkat saya mengenai 2 tipe tertinggi dari All New Honda HR-V. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini dapat mengunjungi website www.hondaindonesia.com dan juga jangan lupa untuk subscribe ke YouTube Honda Ismi, juga follow Instagram, Facebook, dan Twitter untuk selalu update tentang produk-produk terbaru Honda. Sampai jumpa di video berikutnya, Honda The Power of Dreams.